Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Pendidikan adalah awal dari perubahan, tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal termasuk pengalaman. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri. Lakukan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Anak muda, mari kita ubah orientasi tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan menghalalkan segala cara. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Bukankah melelahkan jika selalu ikut tren, apalagi hanya agar dianggap keren? Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian, yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian.